adalah tim pembersih lingkungan di kapal motor Glut. Terbit matahari, setiap hari para cleaning service dengan setianya mengumpulkan sampah-sampah yang berkeliaran. Ada yang taruna, tarumi, harganya nilai kebersihan di kapal motor Glut. Ini aktivitas bagian dari pembersih sampah-sampah yang bertebaran, dan setiap beberapa sudut tersedia tong sampah tingkat memasukkan sampah-sampah masih kadar-kadar yang masih dalam proses sadar bersih. Kiranya para pembersih ini juga dapat perhatian dari instansi terkait untuk kesejahteraan mereka. Demikian dilaporkan dari kapal motor Glut. Berapa tahun sudah Heksa di kapal motor Glut? Berapa personil dari? Kalau yang kadetnya, yang kadetnya ada orang 6. 6 personil. Rutin ini ada pekerjaannya setiap hari sebagai pembersih di kapal motor Glut? Kalau untuk yang kadet ini biasanya 2 minggu, Pak. Oh, begitu ya. Terima kasih Heksa. Salam sehat ya. Salam sama orang tua. Thank you, Lord. Mari, mari.